Halo semuanya, selamat datang kembali di Adi Cooking TV. Kali ini masih di edisi jajan-jajan. Nah, sekarang saya lagi pengen makan ayam penyet. Dan di sini ada ayam penyet cabai hijau AA Siput namanya. Jadi ini tuh ayam penyetnya enak banget, endes banget sambelnya. Yuk langsung kita lihat aja. Nah, di depan saya ini udah ada ayam penyet sambal hijau ya. Saya pesan ayamnya yang dada, terus ada tempe, tahu, sama lalapan. Nah, jadi ya seperti yang kalian bisa lihat guys, ini sambal hijaunya tuh melimpah banget, dia nutupin potongan ayamnya. Anyway, saya pesen ayamnya tuh yang dada ya. Jadi ini potongannya juga cukup besar dan sambalnya tuh benar-benar nutupin bagian ayamnya. Jadi benar-benar ini melimpah banget, enggak pelit. Yuk, langsung aja kita cobain ya. Pakai nasi anget. Ini enak banget sih guys. Nah, ini cobain lalapannya. Ya, daun kemanginya juga enak pakai nasi gini. Yum. Nah, ini saya kebagian kulitnya juga. Saya mau makan pakai nasi hangat. Enak banget. Saya juga suka banget makanin tulangnya gini ya guys, karena ini tulangnya tuh banyak banget rasanya. Ya, jadi dia kaya akan rasa, enak banget dimakan pakai nasi juga. Tempenya juga nggak pelit. Jadi potongannya juga cukup nggak kecil ya. Aku tuh makan pakai nasi kayak gini, enak banget guys. Cocol juga lalapan, tempe, semuanya pakai sambal hijaunya, karena sambal hijaunya tuh melimpah banget. Anyway, sambalnya cukup pedes sih guys. Jadi buat kalian yang gak gitu suka pedes, bisa minta sambalnya dipisah ya, karena ini bener-bener dijamin bibir kalian tuh panas setelah makan sambal hijau ini. Nah, cobain juga tahunya ya guys. Nah, ini juga tahunya lembut banget, dicocol pakai sambal hijau lagi, makan pakai nasi. Bener-bener rasanya tuh enak banget. Ini sambalnya ya guys, itu emang bikin lagi sih. Langsung aja makan lagi, saya mau makan terus di sini. By the way, di daerah kebun kacang ini yang jualan ayam penyet itu banyak banget. Kalian bisa lihat ya, kalau kalian tinggal di sini atau kerja di daerah sini, kalian bisa lihat banyak banget orang yang jualan ayam penyet. Jadi ayam penyet itu berjejer. Ayam penyet sambal hijau lah, ayam goreng lah, ayam bakar. Tapi paling banyak itu ayam penyet. Nah, kalian jangan salah pilih ya. Salah satu yang saya rekomendasiin itu adalah ayam penyet sambal hijau AA Siput ini. Kenapa? Pertama, ayamnya itu enak ya. Enaknya itu dia nggak terlalu kering. Terus juga rasanya bener-bener enak, asin, gurih. Sambelnya juga dia masih bertekstur cabai hijaunya. Jadi nggak bener-bener yang halus banget. Terus juga dia selain pedes, dia juga asin, gurih. Jadi bener-bener enak deh, dijamin. Selain rasanya enak, porsinya juga cukup oke lah ya. Potongan ayamnya sendiri kalian bisa lihat ini gede banget ya. Terus juga untuk sambelnya, abangnya baik sih, dia nggak pelit ngasih sambel, jadi kelihatan sambelnya tuh sampai nutupin ayamnya. Dimana di tempat lain biasa saya temuin tuh sambelnya dikit banget, terus potongan ayamnya aduh kecil ya, jadi nggak worth it. Tapi kalau ini worth it banget. Nah, ayam penyet ini bukannya sore ya guys, sekitar ya jam 3 ke atas kayaknya. Nah, jadi di sini enaknya kalian bisa makan sambil menikmati suasana sore hari di belakang Grand Indonesia. Jadi benar-benar enak banget. Nah, kok kalian bingung lokasi persisnya itu di mana? Jadi di antara Grand Indonesia sama Plaza Indonesia itu ada putaran balik. Nah, pas banget di depan putaran balik itu. Jadi di seberang pangkalan ojek biasanya. Oke. Okay? Nah, saya mau lanjutin makan dulu. Thank you guys for watching. See you next videos and have a nice day.